JBNI akan membawakan sebuah monolog. Ada Slamet Riyani, ada Sinarsi, ada Dwi Mariati, dan yang lain-lain. Aku adalah suara hati mereka. Kami disebut pahlawan devisa oleh negara. Devisa kami menyelamatkan ekonomi negara, membuat pasar-pasar bergeliat, membuat orang tua kami, tetangga kami mampu menggerakkan perekonomian. Tapi sekarang ketika kami seperti ini, kami bukanlah siapa-siapa. Kami bukan lagi pahlawan di mata mereka. Ketika kami di penjara, kami adalah seorang narapidana. Keluarga kami kebingungan. Mereka mengadu kemana-mana, mengadu kepada pemerintah, bahkan sampai ke Jakarta. Teman-teman kami, jika kami inginkan keadilan. Kalian tahu kenapa kami di penjara? Ini karena sistem yang diberlakukan pemerintah. Data yang palsu. Tapi apa yang terjadi setelah kami membetulkan data kami menurut aturan KJRI? Kami dituduh melanggar imigrasi, dituduh melakukan tindakan kriminal.
yang dilakukan pemerintah. Terima kasih bagi wakil dari CPFE yang telah mencetuh hati. Hati ini sama kesentuh korang, Mbak. Hah? Kok sentuh diwe? Ya Allah. Semoga bisa bermanfaat. Dan pemerintah Indonesia bisa tersentuh hatinya. Diketuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan rakyatnya yang khususnya yang ada di Hong Kong seperti kita sebagai pejuang devisa. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya acara selanjutnya saya panggilkan yaitu siapa Mbak? Ustaz siapa? Sama rong semangat cek guyon ae ya. Dah. Balik semangat cek. Bareng muni Pak Ustaz. Pak Ustaz coba bareng ayo dipanggil. Ayo bareng-bareng Bapak Ustaz Syauqi Zainuddin pohon ke depan untuk memberi tausiah kepada mbak-mbak yang di dalam gedung yang penuh barokah ini. Kepadanya waktu kami haturkan. Thank you.